Senyum, bentar lagi senyum. Ayo, dia senyum, ayo. Ayo, itu bumerang. Tangan tangan lo. Satu, dua. Hari ini kita lagi masak-masak di villa. Lihat, Chef Bu Vivi. Wow. Masak bakso, kemudian ada apa lagi? Somai, ada lagi. Mana panggangan yang dibeli? Aduh, itu dia. Kacau. Di rumah udah punya berapa? Ada di rumah ada dua di rumah. What? Cuma Tanya bilang bisa sewa di sini. Ternyata tidak ada. Ya udah, terpaksa lah kita beli. Tanya yang bilang, tenang mah. Panggangan ada di villa. Udah pede? Pede, padahal di rumah tuh ada loh, yang kecil pun ada. Itu pun enak, dibawa-bawa tuh kecil. Ya katanya kecil ya. Ada mah nanti jam, di puncaknya dibawa. Apa boleh buat, apa boleh kata. Mana ada temen Zoom lagi. Lagi di sini seru, aduh, berzoom-zoom ria. Aku mau zoom dulu sebentar. Ada acara, meeting, nanti kita ikut lagi. Siapa yang taruh dari bawah? Zio, Marayan. Ambil, akhirnya ambil, bisa gak? Coba, bisa kalau di air gak berat, coba tangan ambil. Lihat nih anak gue, kelakuannya. What? Ayo, lama-lama di bawah yuk. Jurang keluar. Sementara anak-anak lagi berenang anak-anak. Dan suami saya juga lagi berenang. Sekarang aku mau buat fettuccine. Ini sumpah masaknya bisa lama banget nih. Gara-gara api kecil banget. Lemot. Kalau di Patra enak masaknya. Rakan karena masakan. Apinya gede nih, apinya kecil. Di darurat, banget. Darurat. Tapi katanya lebih gedean ini apinya. Kayaknya lebih gedean ini emang. Wanginya belum apa-apa, kita udah pingin makan. Ini kurang kacang polong sebenarnya, tapi aku jarang sih pakai kacang polong. Kalau gue kalau masak, pokoknya gue campur aja dulu. Gak pernah pakai takeran ya pasti. Gak pernah pakai takeran, campur aja dulu. Lu apa nih? Ini apa namanya? Ini oregano, basil. Basil, oregano. Terus, sebenarnya kuncinya di oregano sama basil sih. Punya istri saya. Gila, panas kan? Nggak, serius. Kurang apa? Udah. Ya, masa ngambil dari situ sih, Cak? Aduh. Udah. Jangan ngambil dari situ. Ditambahin parmesan yang ntar kan di atasnya pakai parmesan. Lagi dong. Sekarang? Iya dong. Gue abis berenang, langsung lapar deh, langsung mau minta. Ambilin piring dong guys, tolongin. Buahnya apa? Itu aku dikit aja. Udah nih, tentang mama deh. Buah dulu. Karena udah gak tahan banget, kayaknya enak banget, jadi gak bisa nunggu-nunggu nanti, maunya sekarang. Kurang apa? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kecuali kurang banyak, Masya Allah. Sama Bang Suja, sama Mas Arwin juga. Tante Dotinya gak datang. Coba dulu
jalan juga ya, Mak? Lala gak ikut, Shay? Pada ke seminar, baru jalan juga. Enak banget ya Tante Bali sekarang. Tapi konsepnya bagus ya. Bagus. Aku aja naksir banget bikin kayak gini, simple. Ini konsep bisnisnya bagus banget dia. Keren ya? Keren lah. Berarti ada dua tadi ya? Dua kalau menangnya. Keren banget Mas Ombang. Dia bikin di atas 24 kamar, ada dua, kita juga 28 kamar. Halo Tante Dewi, ini adalah cewek yang luar biasa. Aduh jangan gitu dong. Tambah muda loh ulang tahun. Aku tahu dia lagi di Bali, dia aku bilang, "Eh, Dewi kita makan malam yuk iseng-iseng di sini kumpul." Harus aku enggak bilang, aku enggak bilang. Ada iya, pas lihat ih, ternyata dia ulang tahun. Happy birthday barakallahu fi umrik buat Mbak Hana yang cantik. Iya, selalu sukses selalu. Amin. Kadonya menyusul ya. Aduh, thank you. Aduh, dia tuh udah kado ini. Nih kak, jadi semuanya kan serba mendadak ceritanya. Jadi tadi malam minta tolong Syahila untuk beliin bunga gitu. Akhirnya dipesenin deh bunga sama kue. Sekarang gue udah rapi pakai baju putih karena emang dress code semua putih. Hai guys, kisih putih. Lu makan apa? Hai guys. Makan ala-ala Indonesia, Eropa. Ya, ini kolaborasi. Jadi, fettuccine campur bumbu kacang. Enak tau, somai itu paling enak. Fettuccine enak kalau digabung jadi enak-enak. Ini yang ulang tahun masih sibuk aja sih, Bu. Bukannya duduk manis. Udah lazim begini, udah nasibnya harus begini. Gak bisa diem kalau untuk namanya orang makan harus sama nyatu dengan vilanya. Makan dulu. Udah bicara besok. Ini aja belum kelar, udah besok. Otot lo belum begitu ya? Keberatan ya? Dia lagi fitness ya? Dia lagi fitness. Lagi fitness dia. Dia kemarin ngangkat-ngangkat barbel. Tapi tiangnya doang tuh. Gak ada dumbbell, gak ada tiangnya doang. Tuh gitu sampe gue angkat gravitasi loh. Anjay. Gak ada apa? Ya kurang. Sayang kan itu petaninya kurang. Maaf guys. Jam kalau mau jam 8 teng dari sini. Jam 8 teng. Makanya mama sekarang ngomong jam 8. Realnya gak mungkin jam 8 jalan. Ya udah gak apa-apa. Sama bangunin, karena mama gue jam 7 udah bangun. Iya semua ini rame, bukan cuma aku doang rame. Eh bisa gak besok jam 8 pagi? Realnya. Harus ya, harus ya. Ntar ya. Besok jam 8 sama disiram air. Bisa, gak akan bisa, Mak. Bisa. Pokoknya ada kata gak bisa. Jam 8, Teng. Ya, tidur di mobil. Oke. Gue nyusul aja deh. Udah. Jadi ceritanya, hari kedua kita harus, kita udah gak di villa lagi, kita harus jalan. Karena ketuanya kita di villa. Saya berpendapat, kita deket-deket aja karena kita mau ke Jimbaran. Hari apa itu? Jam 4 sore sampai makan malam. Jumatannya mau ke Bedegul. Oh, kita tinggal kan jauh banget, sekitar 1,5 jam, 2 jam. Oke, setuju, tapi harus pagi jadi sini jam 8. Pada ribut, takut enggak bangun kata ya, aduh pusing deh. Jadi sebenarnya siapa yang enggak mau aku siram air, kita lihat besok kita siram air. Termasuk Tania kalau kamu kita siram air. Jadi kita lihat aja besok prakteknya. Kadang-kadang bilang jam 8, jam 12 siang baru jalan. Kita lihat jam nanti malam besok. Dari sini jam 5. Karena mau pada begadang juga jadi susah. Enggak, jam 8 membangunin. Udah. Jam 7 membangunin. Jangan bantah-bantahan deh, udah apa? Jam 7 mau bangunin. Pokoknya papa besok berangkat, papa bangunin semuanya. Krii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 
monsternya ini. Iya. Panjang umurnya Rewel kurangnya kok rewel? Itu adalah bagian dari perempuan.
udah ditakdirkan dilahirkan seperti itu. Kalau enggak seru. Suami udah terima aja deh. Sabar subur. Kan kalau nama Rasulullah kan nama Allah kata, tuh sorry. Tadi kata rektor itu tempat itu bilang katanya Pak Fadil, Pak Fadil punya anak artis. Iya sih. Saya sering lihat ya, dengerin dulu. Itu ya, artis sih. Parang dengerin dulu happy birthday. Istrinya artis. Artis juga saya. Oh iya gitu. Ulang lagi. Oh, ulang lagi. Tania bawa itu sama Naila bawa ini. Mama senyum. Ini kalau enggak dengerin gua jadi harus ulang lagi kan. Tadi Naila ke situ gua bilang entar dulu. Karena belum selesai tentu pipi juga masih makan. Atau Tania dan Naila yang bawa gue tahu berdua gua bawa kembang. Ada anak ya. Udah Naila bawa kembang, Naila bawa kue. Aku bawa kue, Naila bawa kembang. Naila bawa kembang. Ayo ulang lagi, cepat ulang. Ini sekarang minta retake ulang, tapi dia lagi ribet, benah-benah. Rapiin barang-barang, ngerapiin gelas. Pada bawa piring-piring mesen dok, cepetan biar aja. Kotrek. Ayo dong. Satu, dua. Payung dua banget panas. Satu dembus. Jadi kalau udah beli lumayan. Lumayan gak terlalu panas. Saya mau gaya tapi beginilah akibat korban gaya begini korban gaya. Kita udah sampai di Kintamani sekarang. Itu pemandangannya bagus banget di sana. View yang bagus dan sama bawah atas sama bagusan di sini. Ayo. Jadi kita mau foto sini lagi.